Kata para alim ulama, salah satu menjemput redha ilahi ni, nak Allah sayang kita, nak Allah pandang kita, nak Allah dengar kita, nak Allah tengok kita, lihat kita ni, adalah dengan kita mengerjakan solat sunat wuduk. Sebab kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, banyak fadilat sebenarnya solat sunat wuduk ni. Tetapi sebelum kita nak pergi ke hadis dalilnya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, kita nak takrifkan maksud solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk adalah salah satu solat sunat yang dilakukan selepas seseorang itu berwuduk. Maka apabila seseorang itu telah menyempurnakan wuduknya, maka di sana ada salah satu yang dinamakan kategori solat-solat sunat ini, namanya solat sunat wuduk.